Shalom teman-teman. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab karena Dialah kita dapat berkumpul di sini dan tetap beribadah kepadanya. Sebelum memulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas perlindungan, penyertaan dan kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami hingga kami dapat tetap kuat dan sehat ya Bapa untuk menjalani hari-hari kami. Sekarang ya Bapa, kami ingin memulai ibadah kami dan meninggikan namamu. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekuatan agar dapat lebih lagi memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Masih semangat memuji Tuhan, mari kita angkat pujian. Satunya penebus kalahkan mau bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Berperang ganti kita, bertepuk tangan, muliakan namanya, dan selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Perlindungan dan pengharapan. Kita siapkan hati kita dan memulai mendengar firman Tuhan. Yang menolong.
dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, harapan dalam hidupku. Haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Engkau menerima kami apa adanya Tuhan, Engkau tidak memperhatikan pelanggaran kejahatan yang sudah kami lakukan, tapi kasih-Mu, pengampunan-Mu melebihi semua pelanggaran kami. Engkau melayakkan kami Tuhan untuk memanggil-Mu Bapa, untuk datang memuji menyembah-Mu. Ini kami setiap orang-orang muda-Mu. Ini kami Tuhan. Biar terus ada hati yang memuji dan menyembah Tuhan di dalam setiap kami, orang-orang muda-Mu, Petra Teens. Biar itulah satu-satunya yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk tinggal di dalam bait-Mu dan merasakan kemurahan Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan. Biar firman itu jatuh di dalam tanah hati kami yang terbaik, sehingga bisa bertumbuh dan menghasilkan buah-buah.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, sama-sama kita katakan amin. Shalom semua teman-teman Petra Teens ataupun siapapun kita yang menyaksikan ibadah online Petra Teens pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan kita masih bisa mendengarkan Petra Teens, mengikuti ibadah Petra Teens pada saat ini. Baik teman-teman, saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan satu topik yang sangat penting buat orang-orang muda miliki. Satu karakter yang sangat perlu untuk dimiliki oleh orang-orang muda yang saat-saat sekarang ini ya sudah jarang orang muda memiliki karakter ini. Karakter itu adalah penguasaan diri atau self control, ya. Self control. Kita buka bersama-sama di Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Di situ firman Tuhan berkata di Amsal 16 ayat yang ke-32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi firman Tuhan katakan orang yang menguasai diri itu lebih hebat daripada orang yang merebut kota. Orang yang merebut kota artinya orang yang bisa menguasai orang lain. Menguasai satu kota, orang yang merebut kota itu dia menguasai orang-orang yang ada di kota itu. Tetapi firman Tuhan katakan orang yang menguasai diri lebih hebat daripada orang yang bisa punya kuasa untuk menguasai orang lain. Ya. Amsal 25 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata, Amsal 25 ayat yang ke-28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi zaman dulu setiap kota dikelilingi oleh tembok supaya aman, ya. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada lagi setiap kota ada temboknya, tidak. Tapi setiap rumah ada pagarnya, itu supaya aman. Terus teman-teman yang tinggal di perumahan yang tidak pakai pagar, ya, tidak ada tembok sebagai pengamanan, ya, teman-teman pasti punya satpam, security di pintu gerbang, ya, itu sebagai keamanan di perumahan itu. Jadi walaupun perumahan tidak ada pagarnya, tapi ada security-nya, itu sebagai pengganti pagar itu untuk keamanan rumah itu. Mungkin juga teman-teman yang tinggal di ruko, tidak ada pagar, tidak ada security-nya, ya, tapi teman-teman punya pintu besi, ya, itu sebagai pengganti pagar ataupun security di perumahan-perumahan yang tidak punya pagar. Jadi pintu besi itu sebagai keamanan di rumah teman-teman. Jadi penguasaan diri itu seperti pagar itu, sebagai suatu yang membuat kita aman. Jadi firman Tuhan katakan kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka itu seperti kota yang sudah roboh temboknya, tidak ada keamanan lagi. Kita bisa celaka kapanpun kalau kita tidak punya penguasaan diri. Kalau kita tidak punya pengendalian diri, kita bisa celaka kapanpun, ya. Makanya firman Tuhan hari ini tentang karakter yang sangat penting, penguasaan diri. Saya percaya teman-teman di rumah mengaku sebagai anak Tuhan. Amin. Teman-teman pelayan-pelayan Petra Teens ataupun siapapun kita di rumah yang menyaksikan tayangan ini, kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi kita buktikan apakah kita benar-benar anak-anak Tuhan, ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu." Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan bukan cuma sekedar status, tetapi ada tanggung jawab. Apa itu? Taat. Taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya.
Apa artinya ini, Kak? Jangan turuti hawa nafsu. Apa artinya ini, hawa nafsu? Ya, kita harus taat, tetapi kita juga jangan turuti hawa nafsu. Ya, bahasa asli dari kata hawa nafsu itu epitumia. Ya, kata epitumia ini juga ada di dalam Galatia 5 pasal yang ke-16. Mari kita buka Galatia 5 pasal yang ke-16. Di situ ada kata epitumia juga. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, "Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Jadi kata keinginan di situ juga dipakai kata epitumia. Jadi firman Tuhan berkata, "Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti epitumia daging atau hawa nafsu atau keinginan." Nah, apa maksudnya ini? Kalau kita hidup oleh roh, kita tidak menuruti keinginan daging. Kalau kita cuma baca sepintas saja keinginan daging, apa maksudnya keinginan daging, ya? Bukan keinginan makan daging, ya. Makanya bahasa Indonesia ini sangat terbatas sebenarnya. Dalam arti aslinya itu sangat dalam, ya, bukan cuma daging. Kalau kita pikir daging, oh daging, oh daging sapi, daging apa lagi, ya. Tetapi itu sebenarnya arti keinginan daging di sini tuh lebih dalam lagi. Bukan daging yang daging-daging, bukan, tapi dikatakan epitumia itu keinginan atau hasrat. Hasrat. Saya akan bacakan di terjemahan firman Allah yang hidup, ya. Makanya teman-teman kalau baca Alkitab jangan cuman baca satu translate, satu terjemahan saja. Nanti teman-teman gagal paham, ya. Tapi teman-teman cari terjemahan yang lain, ya, apalagi pakai gadget, ya. Aplikasi Alkitabku itu sudah bisa di-download terjemahan-terjemahan yang lain. Saya akan bacakan Galatia 5 ini di firman Allah yang hidup. Ayat yang ke-16, ya. "Saya menasihatkan supaya saudara hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus." Ya. Kalau terjemahan yang baru yang ada kan hidup oleh roh. Apa artinya hidup oleh roh? Nah, firman Allah yang hidup ini lebih jelas, ya. "Saya menasihatkan supaya saudara hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Ia atau Roh Kudus akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan." Sangat jelas. "Dengan demikian saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat." Nah, di sini ada kata sifat jahat. Ini artinya epitumia tadi, hawa nafsu, keinginan. Ya. "Sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Sebab kita dengan sendirinya," ya, saya lanjut ayat yang ke-17, ya. "Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal jahat yang berlawanan dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Perbuatan baik yang ingin kita lakukan menurut kehendak Roh berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita, dan keinginan kita tidak pernah bebas dari pengaruh tekanan kedua kekuatan ini." Saya akan langsung baca di ayat yang ke-19, ya. Loncat ayat yang ke-19 di terjemahan firman Allah yang hidup. "Tetapi apabila saudara menuruti kecenderungan yang salah itu, hidup saudara akan menghasilkan kejahatan-kejahatan ini. Satu, pikiran kotor, hawa nafsu, penyembahan berhala, kepercayaan kepada roh-roh jahat, kebencian, perkelahian, iri hati, dan amarah, usaha untuk memperoleh yang baik untuk diri sendiri," atau egois, ya, "keluhan dan celaan, perasaan bahwa semua orang bersalah kecuali kelompoknya sendiri, dan akan timbul ajaran yang salah, kedengkian, pembunuhan, pemabukan, pesta liar, dan sebagainya. Sekali lagi saya katakan bahwa siapa juga yang hidup seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah." Saya lanjut, ya. Jadi saya baca tadi itu ayat 19, saya akan berhenti di ayat yang ke-25. Sampai di mana tadi? "Tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Tetapi apabila Roh Kudus menguasai hidup kita, ia akan menghasilkan buah-buah ini di dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan semua ini tidak bertentangan dengan hukum-hukum Yahudi. Mereka yang telah menjadi milik Kristus telah menyalibkan keinginan mereka yang jahat pada salibnya.
Kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Saya berharap, saya berdoa buat teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, benar-benar menyadari bahwa ada suatu yang jahat di dalam diri kita. Itulah sifat jahat. Sifat jahat ini tinggal di dalam hidup kita. Tidak serta-merta, tidak tiba-tiba waktu kita percaya Yesus, kita jadi orang Kristen, sifat jahat ini hilang. Tidak. Makanya firman Tuhan katakan tadi, kekuatan ini ada di dalam diri kita. Sifat jahat yang terus mendorong kita untuk melakukan yang jahat. Makanya kita perlu Roh Kudus, sehingga waktu kita mengikuti Roh Kudus, kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus di mana saya harus berada, apa yang harus saya posting, apa yang saya harus ketik, ya, itu kita harus mengikuti tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri dari sifat jahat yang ada di dalam diri kita. Sangat jelas tadi ya, bahwa sebenarnya kita tidak pernah melakukan apa yang kita inginkan. Yang kita lakukan hanya dua, kita mengikuti keinginan Roh Kudus atau kita mengikuti keinginan sifat jahat kita. Sifat jahat yang ada di dalam diri kita. Itu bukan dari iblis, bukan. Itu dari dosa, ya, dari nenek moyang, itu sudah ada di dalam hidup kita. Itu adalah manusia lama kita. Ya, kalau teman-teman baca Alkitab ada kata manusia lama, jangan ikuti manusia lama. Itulah ada di dalam diri kita, itu sifat jahat kita. Nah, kita harus menguasai diri kita, kita minta Roh Kudus untuk kita supaya bisa mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan mengikuti sifat jahat kita. Demikian firman Tuhan. Mari saya undang para pemuji. Kita akan menyanyikan pujian yang tadi, Kupandang Wajah-Mu. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, tapi oleh Roh Kudus dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami Firman-Mu sudah disampaikan. Biar setiap orang-orang muda-Mu yang menyaksikan tayangan ini, bahkan setiap kami yang melayani Engkau saat ini, kami memiliki penguasaan diri. Kami tidak hidup mengikuti hawa nafsu. Kami tidak hidup mengikuti keinginan jahat kami. Kami tidak hidup dalam kebencian. Kami tidak hidup di dalam iri hati, amarah. Kami tidak hidup di dalam pikiran kotor. Kami tidak hidup di dalam hal-hal yang jahat yang tidak berasal daripada Roh Kudus. Tapi biar Tuhan, kami memberikan di hidup kami, diri kami, untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga penguasaan diri itu menjadi karakter, menjadi bagian di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat hadirat-Mu, kami bersyukur buat pribadi-Mu, buat kasih-Mu di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tutup ibadah Petratins ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan, diberkatilah kita semua, diberkatilah pendidikan kita, sekolah kita, diberkatilah orang tua kita, diberkatilah kota Makassar, diberkatilah bangsa Indonesia, jadilah berkat dimanapun engkau berada, di pergaulan, di sekolah, di rumah, dimanapun, jadilah berkat. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kita di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Bye.